Halo teman-teman, kali ini kita ketemu sama gua, tapi bareng Doberman. Doberman, namanya Venus. Gitu. Karena ini kita main Doberman, jadi kita harus berhati-hati. Beda ketika kita bermain dengan Golden atau dengan anjing-anjing lain. Karena ini Doberman, kita mesti hati-hati dan kita mesti selalu menjaga keselamatan kita ataupun anjingnya. Oke, kita hari ini akan belajar bagaimana mengontrol anjing untuk bisa melakukan atau meloncati rintangan. Yang kali ini adalah bagaimana anjing ini bisa meloncat dan menaiki frame. Gitu. Sekarang kita untuk melatih bagaimana dia bisa melompat. Sit. Up. No. Sit. Up. Sip. Masih belum. Butuh kesabaran dan ketekunan untuk dia bisa melompat. Go. Up. Sip. Jump. No. Sip. Jump. Sip. Jump. No, no, no. Jump. Yes, good. Good. Jump. Yes, good. Sip. Good. Good. Jump. Good. Sip. Jump. Good. Sip. Nah, kalau kitanya sabar, nanti juga anjing lama-lama akan mau. Nah, good. Good. Sit. Good. Sit. Stay. Sit. Sit. Jump. Good. Good. Terus, jangan sampai bosan. Jump. Good. Good. Jump. Good. Good. Sit. Jangan sampai bosan, terus diulang lagi, jadi butuh pengulangan terus kalau untuk di anjing. Jump. Good. Good. Good ya. Sit. Jump. Good. Sit. Kita kali ini dengan Venus. Bagaimana bermain? Nah, ini levelnya bermainnya udah bermain dengan ketangkasan. Jadi bermain ketangkasan dengan bermain awal mula yang seperti di vlog kemarin dengan anjing Toby itu lain. Ini levelnya sudah ke
anjing yang sudah paham. Dan satu, ketika bermain ketangkasan, diperhatikan adalah usia anjing. Usia anjing sudah menginjak 8 bulan ke atas, mungkin sudah boleh diperkenalkan. Tapi jangan dulu terlalu diajarin yang loncat-loncat, karena kaki dan sini-sininya masih lemah. Jadi untuk diperkenalkan silakan, tapi ketika sudah berumur 1 tahun lebih, mungkin boleh dipush untuk loncatannya supaya lebih tinggi, kayak gitu. Jadi intinya semua apa yang kita ajarkan di sini sesuai dengan standar usia anjing. Jadi kita nggak asal main anjing, dimainin semua untuk agility. Ketangkasan ini namanya agility. Jadi kita juga mengutamakan faktor keselamatan dan juga dari kesehatannya anjing. Jadi kita nggak semua anjing langsung kita mainin ketangkasan. Ada beberapa anjing yang memang belum saatnya ya kita dimainin. Tapi kalau untuk Venus, karena energinya tinggi dan juga usianya sudah 8 bulan, jadi kita arahkan ke permainan ini karena energinya begitu tinggi sekali. Mungkin teman-teman bisa lihat dia senang sekali bermain gitu. Cuma memang karena dia bermain sangat tinggi, giginya tajam-tajam ya, kadang-kadang risiko untuk kegigit sangat tinggi. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai Doberman di rumah dan energinya sama kayak Venus, lebih baik disalurkan energinya. Oke guys, vlog yang kali ini bermain dengan Venus jenis Doberman bisa dilihat atau di subscribe channel kita. Apabila ada pertanyaan atau komen silakan di bawah, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel kita supaya kita bisa berkembang dan bersama-sama teman-teman di Sulut khususnya dan Indonesia secara umumnya. Oke guys, terima kasih. Jangan bosan untuk memberikan masukan atau kritik kepada kami di Rumah Anjing Manado. Dan bagi teman-teman yang mau datang, silakan. Rumah Anjing Manado terbuka kapanpun. Untuk bermain gratis sama-sama, ayo silakan. Oke, terima kasih.